berkah ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya semangat iman. Dengan nikmat iman dan nikmat sehat itulah kita bisa berada di rumahnya yang mulia ini. Barangkali ada yang mau hadir tetapi dia sakit, atau ada yang mau hadir tapi ada urusan yang tidak bisa dia tinggalkan. Sementara kita alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah malam hari ini bisa menghapus dosa, dan pada saat yang sama bisa menambah ketinggian derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah mengorbankan segala-galanya dalam menyebarkan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita jadikan tauladan, selalu kita tauladani. Tidak ada yang pantas untuk kita jadikan tauladan kecuali beliau, karena beliau adalah orang yang sudah mendapatkan pujian tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la ala khuluqin azim. Ini adalah prestasi pujian Allah untuk sosok yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada puncak ketinggian akhlak yang mulia. Maka tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hanya dialah yang paling pantas untuk kita tauladani. Mudah-mudahan di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan minuman yang akan dituangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Ikhwati fillah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasul itu punya telaga dia, Al-Haut. Dalam hadis kata Rasul, ana faratukum fil haut. Saya nanti akan tunggu-tunggu kalian di telaga itu. Maka datanglah kita, setiap kali ada yang datang maka Nabi ambilkan minuman itu dan Rasul minta kita meminumnya. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Karena kata Rasul, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang meminumnya, maka dia tidak lagi merasa haus. Ada orang-orang nanti akan diusir. Diusir oleh malaikat Allah dari telaga itu. Kata Rasul, kenapa diusir? Bukankah mereka adalah umatku? Nabi protes, kok diusir mereka padahal mereka adalah umat saya. Kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Sungguh kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah kamu meninggal. Siapa yang dua yang diusir itu? Yang pertama adalah al-murtadun. Orang-orang yang murtad. Orang-orang yang meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merubah-rubah agama yang telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang murtad, yang meninggalkan tidak dapat minuman. Yang merubah-rubah ternyata juga tidak. Apa banyak orang yang merubah-rubah agama Rasul hari ini? Banyak sekali. Hal-hal yang tidak pernah diajarkan beliau dibuatnya. Hal-hal yang nyata-nyata disuruh tidak dikerjakannya. Itu adalah orang-orang yang akan tertolak nanti dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, istiqamahlah berada di atas sunnah beliau. Cukupkan diri kita dengan apa yang telah beliau ajarkan dan hindarkan untuk membuat-buat mengada-ngada. Karena kalau seandainya kita mengada-ngada,
berarti kayaknya kita lebih cerdas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dibolehkan dalam beragama. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, tema kita pada malam hari ini adalah agar Ramadanku tidak sia-sia. Agar Ramadanku tidak sia-sia. Kapan kita bisa menyia-nyiakan sesuatu itu, kenapa bisa terjadi? Bila awak akan terjebak kepada menyia-nyiakan sesuatu, jawabannya adalah ketika kita tidak mengerti dengan nilai sesuatu itu. Kalau kita tidak paham dengan nilai sesuatu, cenderung kita akan menyia-nyiakan dan mengabaikan. Tapi kalau kita paham dengan nilai sesuatu itu, mustahil akan sia-sia, kita sia-siakan. Contoh, kalau seandainya Masjid Taqwa kok dikunjungi, apa kata toko tadi itu? Khusus hari Jumat, jam 9 sampai jam 10, harga barang yang di toko itu turun 50%. Apa yang kita lakukan? Nyesuan, tahunya dulu, 9 sampai 10, sejam. Itu pun uang di toko. Nyebek kok lewat jam 10? Tidak boleh. Dari jam 9 sampai jam 10 yang dijanjikan diskon besar-besaran tadi pasti akan ditunggu-tunggu dan tidak akan disia-siakan, karena dia tahu apa yang akan dia dapatkan pada waktu yang telah ditentukan tadi itu. Maka Ramadan sebenarnya bulan promo. Amal itu jadinya, tapi pahala besar. Kalau untuk dunia, kita begitu antusias untuk memanfaatkan waktu-waktu yang memang di situ menguntungkan kita. Itu untuk dunia loh. Apakah untuk akhirat kita tidak ingin seperti itu? Kalau tadi ada contoh waktu promo hanya jam 9 sampai jam 10, sangat terbatas. Ramadan itu waktu saja sangat terbatas. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Ini berita dari Allah tentang kesempatan yang sangat terbatas. Kerja yang dilakukan di dalam Ramadan itu yang akan didapat jauh berbeda dengan ketika kita melakukannya di luar Ramadan. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita tidak ingin menyia-nyiakan Ramadan kita pada tahun ini, dua saja yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita kenali nilai-nilai Ramadan, kita kenali keutamaan-keutamaan Ramadan itu apa, dan yang kedua adalah kita paham apa amal-amal unggulan yang ada di dalam bulan Ramadan. Ini dua ini pembahasannya tentu saja akan sangat panjang. Karena pertama kita akan bicara tentang apa saja keutamaan, nilai-nilai yang ada, kelebihan-kelebihannya. Yang kedua, apa amal unggulan selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya kita sudah paham dengan dua poin ini, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kita benar-benar memasuki bulan Ramadan. Ya, tidak ada orang yang bisa memastikan gini dah awak masuk ndak Ramadan tahun. Kan tidak ada yang bisa memastikan. Kenapa demikian? Karena umur kita ada di tangan Allah. Umur kita, ajal kita Allah yang menentukan. Apakah kita akan memasuki bulan Ramadan nantinya atau tidak? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu.
maka mintalah kepada Dia yang Maha Tahu itu. Sahabat-sahabat dulu, generasi salaf dulu pada masa tabi'in, mereka berdoa 6 bulan menjelang masuk Ramadan. 6 bulan menjelang masuk Ramadan mereka sudah mendoakan agar dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Karena mereka sadar betul apa yang ada di dalam bulan Ramadan, dan mereka sadar betul bahwa umur di tangan Allah, hanya Allah yang mampu untuk memanjangkan dan menyampaikan umur kita masuk dalam bulan Ramadan. Mari kita lihat satu persatu dari dua poin besar tadi. Yang pertama, apa fadail as-siyam? Keutamaan-keutamaannya apa? Berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, ada banyak riwayat yang menceritakan tentang itu. Yang mudah-mudahan kalau seandainya kita paham dan mengerti dengan semua riwayat yang ada, hendaknya itu memang membuat kita semakin bersemangat untuk memanfaatkan dan tidak untuk menyia-nyiakannya. Yang pertama, as-siyamu la mithlalahu. Yang pertama, as-siyam la mithlalahu. Ibadah puasa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Dan itu berdasarkan kepada sebuah hadis. Hadis Abu Umamah Al-Bahili. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya satu amalan. Idza amiltu, kalau saya amalkan amalan itu," katanya, "adkhulu bihil jannah, saya bisa masuk surga." Lalu apa jawaban Nabi ketika itu? "Alaika bisawm, hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la mithlalahu, karena ibadah puasa itu tidak ada yang menandinginya." Berarti ibadah puasa punya kelebihan yang luar biasa yang tidak tertandingi oleh ibadah-ibadah yang lain. Tidak tertandingi dalam hal apa? Apanya yang tidak tertandingi? Itu diberikan penjelasan oleh para ulama untuk hadis yang tadi itu. Di antaranya tentu saja adalah tidak ada yang bisa menandinginya dalam mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam menghadirkan keberkahan. Karena nanti kalau kita mau tahu nilai-nilai Ramadan itu, pahami dari namanya. Pahami dari nama Ramadan itu. Karena nama itu menunjukkan hakikat. Dan nama menunjukkan kemuliaan Ramadan itu sendiri. Apa contohnya? Ramadan disebut dengan Syahrul Barakah, bulan keberkahan. Ramadan disebut dengan Syahrul Ghufran, bulan keampunan. Bulan yang memang memberikan kita keampunan. Allah yang mengampuni kita melalui ibadah Ramadan. Maka lam mithlalahu fi tahqiqil ubudiyyah, lam mithlalahu fi takfiriz dzunub was sayiat, lam mithlalahu fi raf'id darajat. Tidak ada ibadah yang lebih pas untuk membuat derajat dan kemuliaan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, fadilahnya, keutamaannya adalah as-sawmu la mithlalahu. Tidak ada yang menandinginya. Yang kedua, fadilahnya adalah al-ibadatul wahidah allati adhafaha Allahu ila nafsi. Satu-satunya ibadah yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Berdasarkan kepada sebuah hadis, apa kata Rasul? Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi kata Rasul,
kullu amal ibni Adam, semua amal anak Adam itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untuk saya. Padahal kalau tengok-tengok sodo amal awak itu untuk Allah kan. Semua amal kita sebenarnya adalah lillah. Tidak boleh selain daripada lillah. Tetapi untuk puasa Allah sebut secara khusus, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li. Apa makna yang ada pada hadis ini? Jadi maknanya berdasarkan keterangan yang ada di hadis juga dan disampaikan oleh para ulama, para pensyarah hadis, bahwa kebaikan-kebaikan kita itu biasanya dikali, dilipat gandakan 1 jadi 10. Karena kan ada hadis yang lain, al-hasanatu bi'asyri amsalihah. 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Untuk ibadah puasa itu di luar kelipatan 10 tadi itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita baca Quran, 1 huruf Al-Quran yang kita baca, maka pahalanya jadi 10. Ada kelipatannya. Untuk ibadah puasa, ibadah Ramadan kita ini, itu di luar perkalian 1 banding 10 tadi. Ketika Allah mengatakan fa innahu li, hanya untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan hanya saya yang bisa menentukan, yang tahu berapa balasan yang akan diberikan untuk orang yang berpuasa. Inilah salah satu dari keistimewaan dan fadilah yang ada pada ibadah puasa, yang sebentar lagi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita memasuki bulan Ramadan. Jadi satu-satunya ibadah yang disandarkan langsung oleh Allah kepada dirinya itu hanyalah ibadah puasa. Yang berikutnya, as-sawmu sababun fi salatillahi wa malaikatih. Puasa itu merupakan sebab. Jadi as-sawmu sababun fi salatillah, sebab untuk mendapatkan salawat doa dari Allah dan para malaikatnya. Puasa sebab yang bisa mendapatkan doa dan salawat dari Allah dan para malaikat. Berdasarkan kepada sebuah hadis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Apa kata Rasul? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna 'alal mutasahhirin. Semua mereka bersolawat untuk orang-orang yang mutasahhirin. Apa mutasahhirin? Sahur. Orang-orang yang bersahur. Siapa itu orang-orang bersahur? Orang-orang yang akan berpuasa di siang hari. Jadi kebaikan dari ibadah puasa itu sudah kita dapatkan sebelum puasa itu sendiri kita laksanakan. Kalau sahur kan lalu puasa lalu kan? Lalu mulai puasa lalu. Itu saat di mana kita diminta untuk melaksanakan sesuatu yang akan menguatkan ibadah puasa kita nanti. Itu adalah dengan sahur. Dalam hadis lain apa kata Rasul? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barakah, ada keberkahan. Ada keberkahan, Allah dan malaikat berselawat. Apa makna Allah dan malaikat berselawat? Ada juga ayat kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Sekarang Allah dan malaikatnya berselawat kepada al-mutasahhirin, orang-orang yang bersahur. Kalau doa dari malaikat itu biasanya adalah doa-doa keampunan
Ini orang-orang ada di majelis ilmu, ini orang-orang akan didoakan oleh para malaikat. Apa doa malaikat? Doa-doa tentu saja diberikan keberkahan, diberikan keampunan. Dan ternyata Allah juga bisa berselawat. Apa makna selawat Allah? Kalau dikatakan Allah berselawat, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu doa kita, semoga Allah berselawat kepada Nabi kita. Tapi kalau Allah yang berselawat, apalagi nanti berselawat untuk kita. Di antara maknanya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, di antara makna Allah berselawat adalah zakarahullahu fil mala'il a'la. Allah akan sebut-sebut mereka, akan bangga-banggakan mereka di atas makhluk mereka di hadapan makhluk mereka di atas langit sana. Itu di antara makna selawat. Selawat Allah. Selain daripada Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya. Kalau Allah sudah berselawat, apa lagi? Karena semua kebahagiaan dan keberkahan itu milik Allah. Dan sekarang dia yang memberikan. Berarti betapa berbahagianya kita. Kalau seandainya memang mendapatkan selawat dari Allah dan dari para malaikat. Dan salah satunya adalah al-mutasahirin. Bagi orang-orang yang bersahur. Istilah sahur itu sebenarnya adalah penggalan waktu pada bagian akhir malam. Itu sahur. Cuma karena kita diminta untuk makan, maka disebutlah makan sahur. Berarti makan di bagian akhir malam. Sehingga sunnah sahur itu kapan? Takhir. Ada orang kadang jam 11 malam, jam 12 malam, dia yang terjago sudah tidak hanya makan juga boleh malam itu lah sahur nomor alul, dan itu menyalahi sunnah karena sunnahnya untuk sahur itu adalah takhir, mengerjakannya pada bagian akhir. Kenapa demikian? Untuk mendapatkan keberkahan. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi pada poin yang ketiga, as-saumu sababun fi salatillahi wa malaikatih, sebagai sebab untuk mendapatkan doa dan selawat dari Allah dan para malaikatnya. Yang berikutnya, as-saumu sababun fi istijabati doa. Ini keutamaan dan fadilah. As-sawmu, puasa itu adalah sababun fistijabati doa. Adalah sebab dikabulkan doa. Sebab untuk dikabulkan doa kita. Karena berdasarkan sebuah hadis, dikatakan dalam hadis itu salasu da'awatin mustajabah. Atau salasu da'awatin laturat. Ada tiga doa yang dikabulkan. Ada tiga doa yang tidak tertolak. Berarti doa yang mustajabah. Apa di antara yang tiga itu? Da'watus sa'im. Karena ada tiga. Ada da'watus sa'im, ada da'watul mazlum, ada da'watul musafir. Pertama adalah doa orang yang sa'im. Siapa sa'im itu? Puasa. Doa orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Jadi kalau ada orang yang kita aniaya, kita ambil haknya, kita rebut haknya, lalu dia merasa terzalimi dengan sikap kita itu, didoakannya kita, Allah dengarkan doa mereka. Maka jangan sekali-kali menganiaya atau menzalimi siapapun, bahkan menzalimi hewan. Jadi jangankan manusia, itulah hebatnya ajaran Islam. Nah, jangankan menzalimi manusia, menzalimi hewan saja itu bisa bermasalah. Bukankah ada hadisnya seorang ibu bisa masuk neraka hanya karena memenjarakan kucing lalu tidak diberi
diberi makan. Dikuang kucing itu, tapi tidak beri makan sudah itu. Tentu tak. Kuang beri makan jadi jelas. Ya kan tidak? Dan itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Di satu sisi, pada sisi yang lain, Rasul juga mengatakan ada seorang perempuan Bani Israel, wanita tunasusila, wanita nakal. Satu ketika dalam perjalanannya menuju tempat nakalnya tadi itu, dia nampak seekor anjing yang kehausan. Aduh sumur, aduh ayu. Cuma tidak bisa anjing ngomong ayu sudah. Keliling-keliling lah menjulu lidah di awi. Nampaklah oleh seorang wanita tadi. Datang kasihannya. Itu persoalan hati ini kan. Datang kasihannya nengok anjing yang haus tadi itu. Tahu dia air anjing itu sangat membutuhkan air. Dia ambil sepatu. Adi ambil ayu pakai sepatu tadi. Dikasihkan ke anjing itu. Dan ternyata kata Rasul, itu bisa menjadi asbab untuk dia masuk surga. Nah, jadi jangankan pada manusia. Oleh karena itu dakwatul mazlum, doa orang yang teraniaya, manusia bisa berdoa. Bahkan hewan sebenarnya juga bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga kita tertolong oleh doa hewan. Apa contoh? Lamu hujan tak turun, sibuk wak berdoa, tak turun hujan ada. Ada ngau kata beka, kelak-kelaknya turun hujan malam tu je. Kata berdoa dikabulkan langsung oleh Allah Ta'ala. Ini tak ada dosa. Awak, ti ayam bik dosa kan? Maka hadirnya Ramadan ini juga sesungguhnya adalah untuk membersihkan semua dosa. Dan itu salah satu dari fadilah yang kalau kita paham tentu kita akan memanfaatkan Ramadan itu sebaik mungkin. Karena mereka adalah makhluk Allah. Mereka semua mengadunya kepada Allah. Semua mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tak mengerti dengan tasbih mereka. Burung yang sedang terbang mengepakkan sayapnya bisa jadi sedang bertasbih. Ayam yang berkokok di waktu subuh bisa jadi itu adalah bagian dari cara dia bertasbih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dulu ayam jago berdoa. Alamak bu ayam ndak berkokok awak. Alunya jago. Berarti lebih dahulu dia bertasbih kepada Allah daripada manusia. Nah, oleh karena itu hamba-hamba Allah semua mereka adalah hamba-hamba Allah. Bahkan semua mereka adalah umat, disebut sebagai umamun amsalukum. Jadi walaupun hewan itu disebut dalam Al-Qur'an umamun amsalukum. Umat-umat sama seperti kalian. Itu kata Allah. Cuma memang kita tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Adalah seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah mengerti dengan bahasa hewan. Siapa itu nabinya? Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah sehingga mengerti dengan bahasa hewan. Bisa komunikasi sama burung hudhud. Bisa komunikasi, tahu dia bahasa semut. Waktu Nabi Sulaiman dengan pasukannya kan, wanti-wanti lo wantinya, kasana ada samui. Samui, kau sedang bersama pasukannya pula. Udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh. Masuk copek kasang kalian, ya ketua samui cakap. Kau Sulaiman kan lewat, kok diinjak kalian dah ini. Dan ternyata Nabi Sulaiman paham dengan bahasa hewan karena memang dia diberikan mukjizat seperti itu. Baik, ikhwati fillah. Jadi pada poin ini, sababun fistijabati doa.
Sebentar lagi kita akan memasuki insya Allah sebuah bulan yang akan menjadi sebab dikabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah as-sawmu hisnun minal fawahish. Puasa itu adalah benteng yang akan menjaga kita dari fawahish, dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi puasa sebagai benteng. Apa maksudnya? Kita ini karena iman lemah mudah sekali terjebak dalam kesalahan pada saat kita sendiri. Kalau kita bersama-sama mungkin kita terpelihara dari dosa. Cuma lu ada orang sampai awak nak ambil barang orang mah lu awak. Ya, do entah tetangga awak sampiong. Entah apa awak sampiong. Yang penting secara fakta kalau kita sedang bersama-sama lebih mudah kita terpelihara dari dosa. Tetapi kalau sudah sendiri-sendiri tidak ada orang seorang juga sangat mudah terjebak pada dosa. Kecuali saat kita puasa. Kecuali saat kita puasa. Apa dia betul? Karena saat kita puasa, ibadah puasa yang kita kerjakan membuat kita sadar, selalu sadar dan menyadari bahwa Allah sedang menatap kita. Ini itu sebenarnya nak dia jauh dari Ramadan. Bahwa perasaan muraqabah itu tidak hanya pada saat kita sendiri saja, tapi juga pada saat bersama-sama, tidak saat dalam bulan Ramadan saja, tapi juga pada bulan-bulan selain Ramadan. Iko adu ayu, awak awi, awak sorang di kamar dunia, tapi awak puasa, minum awak. Bisa ndak awak minum? Bisa-bisanya. Ada makanan. Ibu-ibu ndak ada suami di rumah. Sayang aja di rumah. Inyo nak mengurus makanan. Ndak ada siapapun. Fawilita. Karena dia sedang berpuasa, dimakannya ndak makanan. Padahal dia sendiri. Jawabannya ndak. Kenapa tidak? Karena dia sadar hatinya benar-benar yakin kalau makannya batal puasa nampak ada Allah Ta'ala. Maka puasa itu hisnun minal fawahis, benteng yang akan memagar kita, benar-benar menjadi pagar. Ini kita ni maksiat, ni puasa sebagai pagar. Maka wajar Nabi mengatakan as-siyamu junnah. Apa arti asyamu junnah? Puasa itu adalah perisai. Apa itu perisai? Perisai itu ada posisi bulat. Podang sebelah kanan, perisai sebelah kiri. Tiba panah perisai. Kalau tukang sambui. Berarti tempat berlindung. Yang akan melindungi kita. Maka asyamu junnah. Puasa adalah junnah. Perisai. Dia yang akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kesadaran dan ketaatan kita pada bulan Ramadan memang melebihi dibanding bulan-bulan yang lain. Sehingga walaupun kita berada dalam kesendirian kita, kita begitu takut untuk melakukan kesalahan dan dosa dikarenakan oleh kita sedang berpuasa. Hisnun. Ada hadis Nabi juga, ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil farji. Karena itu bisa nanti menjaga kemaluan kalian. Jadi ya wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup menikah maka menikah, itu yang akan nanti bisa menjaga kehormatan. Tapi kalau belum sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu nanti sebagai solusi. Apa dia puasa sebuah Nabi?
Berarti ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang akan membentengi kita, yang akan mengurangi syahwat kita, karena dengan banyak makan maka syahwat akan meningkat, dan dengan mengurangi makan itu akan bisa mengontrol syahwat dan berbagai macam keinginan-keinginan duniawi kita. Jadi ikhwati fillah, beberapa poin yang disampaikan tadi itu semuanya adalah bagian dari fadhail as-siyam, itu keutamaan, kemuliaan nilai-nilai yang ada di dalam ibadah puasa yang sebentar lagi akan mendatangi kita, yang akan sebentar lagi menjadi tamu kita. Tetapi dia benar-benar menjadi tamu yang istimewa, tamu yang menguntungkan. Dia yang datang, dia yang memberi. Dia yang bertamu, dia yang menjamu. Biasa kalau tamu dah awak membai. Datangnya, bayi ayu, bayi makan. Ramadan, dia yang bertamu, dia yang menjamu kita. Dia yang menyediakan semua yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Keampunan, keberkahan, ketenangan hidup, murah rezeki. Bukankah semua itu keinginan kita? Ada yang nak sakit-sakit? Itu ya, tidaknya kok ada yang macam itu? Ya Allah, sakit kalau sakit dan nyaman, kan? Semua kita menginginkan itu. Dan Ramadan hadir memberikan itu. Semua pintu kebaikan nanti dibawanya. Kita tinggal buka saja. Kita mau masuk pintu, ambil pintu yang mana? Kebaikan dari pintu sholat kah? Ramadan adalah bulan yang paling banyak sholat kita. Kalau seandainya tidak banyak sholat dalam Ramadan, ya? Di luar Ramadan akan lebih sulit lagi. Dari pintu sedekah umpamanya, ada kebaikan dari pintu sedekah. Ramadan datang membawa pintu itu. Kebaikan, pintu kebaikan dari membaca Al-Quran umpamanya, Ramadan datang membawa pintu itu. Bahkan Ramadan sendiri adalah bulan Al-Quran. Nah, jadi ikhwati fillah, benar-benar kebaikannya luar biasa, maka wajarlah Nabi mengatakan la mislalahu, tidak ada yang bisa menandinginya. Terkalahkan yang lain itu oleh ibadah puasa. Baik, ikhwati fillah, itu untuk poin fadail. Sekarang kita akan masuk pada bila masuk waktu isya. Ini sepawa, Bu. Masuk apa yang kedua? Yang kedua apa? Amal unggulan dalam Ramadan itu apa? Kalau ini kadang bingung, apa kan dibuat lagi? Padahal Ramadan itu semua bentuk kebaikan itu ada. Maka ada amalan unggulannya. Yang kalau seandainya kita tahu amalan unggulan selama Ramadan, yakinlah kita akan bisa mengisi waktu kita dengan semua amal-amal unggulan tadi itu. Insyaallah kita sampaikan setelah suara azan dikumandangkan. Silakan. Allahumma
La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Kita sudah selesai membahas pada poin yang pertama terkait dengan fadail as-siyam. Dengan mengetahui fadilah itu, dengan mengetahui keutamaan itu, mudah-mudahan itu membuat kita bersemangat untuk tidak menyia-nyiakan puasa yang sebentar lagi insya Allah akan kita akan mendatangi kita. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Apa amal unggulan yang sangat penting untuk kita ketahui agar kita amalkan? Yang pertama sekali, amalan unggulan dalam Ramadan tentu adalah as-siyam, adalah puasa itu sendiri. Ini amalan unggulan. Bahkan dia disebut sebagai bulan puasa. Itu dikarenakan oleh amal unggulan yang pertama, yang paling unggul itu adalah puasa itu sendiri. Dan itu adalah bukti dan ujian bagi keimanan kita. Maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina qablikum, sebagaimana diwajibkan juga bagi orang-orang sebelum kalian. Berarti yang wajib berpuasa hanya yang beriman. Kira-kira orang kafir kalau tidak puasa berdosa enggak? Orang kafir kalau tidak puasa berdosa itu enggak? Lah dosanya tidak injuri bangunan. Jalannya tidak puasa. Karena apakah orang kafir kalau puasa dia berpahala? Tidak kan? Tidak ada pahala kalau puasa, kafir. Tidak ada gunur. Yang dipanggil bukan mereka. Ini istimewa untuk yang beriman. Keistimewaan kita, yang dipanggil yang beriman. Cuma dosa kafir mereka itu, lah include saudara situ. Tidak dia hitung juga kan? Yang dosa-dosa yang lainnya dengan kekafiran yang ada pada diri dia ketika enggak mau beriman kepada Allah, itu membuat dia sudah memiliki puncak dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dosa kekufurannya itu yang sudah dipastikan ada untuk mereka, maka mereka tidak perlu lagi dipanggil. Jadi hanya untuk yang beriman, dan itu kemuliaan kita. Puasa itu kemuliaan. Maka sahabat-sahabat dulu, apa nyinya ya Rasulullah, izinkan dan puasa tiahi. Tidak ya Rasulullah. Jangan. Kalau kamu mau puasa, puasalah 3 hari pertengahan bulan. Berarti 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. 3 itu nih. Saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Nah, kalau sanggup jual lebih banyak beritunya, puasalah Senin Kamis. Kalau Senin Kamis kan 8 jadi sebulan kan. Kalau tadi 3, kok naik jadi 8. Sahabat tuh bilang, saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. Ah, kalau kamu sanggup lebih banyak dari itu, puasalah seperti puasa saudara saya Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Bapak aja jadi loh, 5 boleh. 3, 8, 5 boleh. Saya sanggup lebih banyak dari itu ya Rasulullah. La, kata Rasul. Ndak. Fa inna khairas siyami siyamu akhi Daud. Karena puasa yang terbaik itu adalah puasa saudara saya Daud. Maka jadilah ya puasa sunnah untuk umat Nabi Muhammad. Itu inyo minta puasa banyak tadi tu, dek tentu dek inyo nilai puasa tu atau dek ndak? Tidak tentu kan? Kalau tidak tentu, tidak akan minta dia dulu.
Kalau tidak tentu nilai puasa ya, Ramadan pun tidak puasa lah. Jangankan puasa sunat lah. Jangankan puasa sunat, Ramadan pun ada tidak orang Islam yang tidak puasa dalam bulan Ramadan? Ada bangga le minum ke dah pernah buat. Ini orang puasa sudah. Ini bangga le minum. Sampai tahu gak lagi le. Kadang tangan kira le. Bapak dah suruh. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak tahu dia dengan yang tadi itu. Padahal amal unggulan dalam Ramadan itu as-siyam. Apa deh as-siyam itu amal unggulan? Apa kata Rasul dalam sebuah riwayat? Man sama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, karena Allah, ba'adallahu wajahahu anin nari sab'ina kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun. Ndak lo disabuin situ udah perjalanan jalan kaki atau pakai kuda, pakai unta. Kalau sampai 7 tahun pakai mobil, 70 tahun perjalanan pakai mobil kan tentu tidak sama aja jalan kaki. Anggap aja jalan kaki atau anggap dengan apa, yang penting itu gambaran dari orang-orang yang berpuasa karena Allah itu akan dijauhkan dari nerakanya Allah sejauh 70 musim perjalanan itu kalau satu hari. Sekarang kita dipaksa oleh Allah untuk puasa dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan kan tidak dipasorkan kan? Sebagai pilihan. Mungkin kita pilih, kita ambil, mungkin tidak. Tapi untuk Ramadan tidak ada pilihan lah. Kita wajib mengerjakannya. Dan itu artinya adalah Allah ingin menjauhkan kita dari nerakanya. Cuma kita yang mau dekat-dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menginginkan kita jauh dari azabnya, jauh dari ancamannya. Diberikanlah oleh Allah berbagai macam bentuk amalan-amalan dalam kehidupan kita yang tujuannya untuk menjauhkan kita dari nerakanya. Cuma kadang-kadang itu yang tidak disadari oleh manusia sehingga dia tetap ingin mendekatkan dirinya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ikhwati fillah, as-siyam itu adalah amal unggulan yang pertama. Nah, jangan sampai tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, benar-benar keterlaluan. Berarti runtuh tiang agamanya. Karena agama Islam ini didirikan di atas lima perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas lima pilar. Salah satunya adalah siyami Ramadan, puasa Ramadan. Itu yang pertama. Amalan unggulan yang kedua adalah al-qiyam. Kalau siam itu di siang hari, kalau al-qiyam itu di malam hari. Qiyamu Ramadan, menghidupkan malam Ramadan yang diantaranya adalah dengan salatut tarawih. Salatut tarawih itu adalah sebuah istilah untuk salat sunat yang hanya ada dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengerjakannya di awal malam, terkadang beliau mengerjakannya di pertengahan malam, kadang-kadang Rasul mengerjakannya pada bagian akhir malam. Ada beberapa malam yang dikerjakan oleh Rasulullah di awal malam dan itu bersama para sahabat di masjid. Tiga atau empat malam saja. Hari pertama Rasul sholat, datang sebagian mengikutinya. Hari kedua yang ikut di belakangnya lebih banyak. Hari ketiga jauh lebih banyak lagi. Malam kompek tidak penuh masjid. Nyala tentu dengan sedang. Mereka ingin sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul nengoklah terlalu banyak jendela itu, Rasul tidak keluar. Rasul intip dari jendelanya tapi dia tidak keluar. Sahabat juga menunggu.
Tapi Nabi tetap tidak keluar. Sampai di waktu subuh barulah Nabi mengatakan, oh beda kalian belum tadi kumpul-kumpul banyak-banyaknya ini. Nampak dan ini. Tapi dan tidak kalau mengimami kalian contoh malam tadi tanya. Kenapa Nabi tidak keluar? Akhsha an tufrada alaikum. Saya khawatir nanti dek semangat kalian condo koroha itu nanti dia menjadi wajib. Maka jadilah salatul tarawih hukumnya adalah sunnah. Tapi ketika masa Umar bin Al-Khattab kemungkinan dianggap wajib tidak boleh. Nyetasrek lah putri. Nabi lah wafat. Wafat Nabi berarti tasrik sudah selesai, sudah sempurna. Enggak ada lagi yang akan menambah. Maka Umar bin Al-Khattab membuatnya berada di dalam masjid selama bulan Ramadan dengan jemaah yang membludak dengan satu orang imam dan tidak ada lagi kekhawatiran untuk dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Nah, oleh karena itu amalan unggulan yang kedua dalam Ramadan adalah salatul tarawih, al-qiyam. Dan qiyam itu bahasa umum menghidupkan malam salah satunya dengan salat. Berarti tidak hanya dengan salat, tapi salah satunya adalah dengan itu. Dan hadis yang berkaitan dengan itu jelas dan semua kita saya yakin kita menghafalnya. Ujungnya sama. Apa kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhan imanan wahtisaban. Ini untuk siang. Kalau untuk malam apa kata Nabi? Man qama Ramadhan imanan wahtisaban. Ujungnya sama. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari, menghidupkan malamnya dengan berbagai ibadah seperti sholatnya, imanan wahtisaban, dasarnya adalah iman dengan penuh harap apa yang akan dia dapat, diampuni dosanya yang telah berlalu, diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini lagi-lagi cara Allah untuk membuat dosa kita menjadi terhapus. Kalau letak api dosa tentu tidak neraka juga kan. Kalau letak terhapus dosa tentu balasannya adalah surga. Sudahlah kita dijauhkan dari neraka Allah 70 tahun perjalanan, dihapus pula semua dosa-dosa kita. Maka yang paling pantas balasannya adalah surga. Nah, itulah tamu nanti itu. Inilah yang akan tidak boleh kita sia-siakan. Betapa konyolnya kita, betapa ruginya kita kalau seandainya kita termasuk ke dalam orang-orang yang menyia-nyiakannya. Karena ada memang Nabi sudah menggambarkan. Apa kata Rasul? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali menahan lapar dan haus. Cik lita ya dapat adanya. Orang dapat pahalanya cik lita ya dapat adanya. Ciawi ya bedanya. Kalau itu bahasa Nabi, berarti dia tidak mendapatkan fadilah apapun dari ibadah puasanya, yang dia dapat hanya lapar dan haus. Padahal dalam hadis yang lain, Allah tak butuh kepada lapar dan haus kita itu. Allah suruh kita puasa itu bukan buliawa teraniaya dengan lita, enggak itu. Allah tidak butuh sama lapar kita, tidak butuh sama haus kita. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana puasa itu bisa berpengaruh bagi kehidupan dia. Nah, jadi dua. Pertama tadi puasa, yang kedua adalah salatut tarawih al-qiyam pada malam hari. Itu amal unggulan. Yang ketiga, amalan unggulan yang ketiga adalah qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an. Bukankah Ramadan itu syahrul Qur'an? Bukankah Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran? Baik turun sekaligus dari Allahul Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke Baitil Izzah, untuk kemudian nanti diturunkan satu persatu oleh Jibril, maupun turun pertamanya kepada Nabi Muhammad SAW,
Itu dalam catatan sejarah, itu dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Turunlah Iqra 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam catatan sejarah, ayat ini turunnya dalam bulan Ramadan. Tapi kalau nak do puasa Ramadan malah ketutulah kan? Nyebuna bidang ke jadi Rasul mah. Oleh karena itu hubungan Nabi dengan Ramadan itu bukan ketika dipardukan puasa ini. Enggak. Hubungan Nabi dengan Ramadan itu sudah ada dari awal Islam itu sendiri. Karena ayat pertama yang turun itu juga dalam bulan Ramadan. Jadi turunnya ke Baitul Izzah itu juga dalam bulan Ramadan. Turun pertama kali kepada Nabi Muhammad juga dalam bulan Ramadan. Maka pantas Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Disebut langsung kata Ramadan di situ. Satu-satunya nama bulan yang ada dalam Al-Quran hanya Ramadan. Dan itu menunjukkan kemuliaan Ramadan itu sendiri. Sebab ketika disebutkan satu-satu tersendiri seperti itu sesungguhnya adalah karena memang disitulah kemuliaan dia. Sama dengan tahajud, satu-satunya sholat sunat yang ada dalam Al-Quran itu hanya tahajud. Dan itu menunjukkan kemuliaan tahajud. Nah, jadi ketika disebutkan tersendiri seperti itu sesungguhnya menunjukkan kemuliaannya. Nah, dikarenakan dia adalah bulan diturunkan Al-Quran, maka amalan unggulannya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi di situ maksudnya memang bukan hanya membaca, tetapi ikutkan nanti, karena selama ini kadang kita punya target, harus bisa menghatam Quran, kalau bisa 5 kali, kalau bisa 10 kali. Jadi cenderung target kita kadang hanya pada bacaan. Kita boleh tanya diri kita masing-masing, seberapa jauh paham kita terhadap Al-Quranul Karim? Sudahkah kita mengerti? Sudahkah kita paham ayat per ayat? Maka tambah target kita itu. Tidak mesti kita target fokus pada banyaknya jumlah khatam dalam membaca saja, tetapi apa target kita dalam memahami ayat Al-Quran dalam Ramadan? Jadi berinteraksi kita dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu turun, anggap turunnya untuk kita, betul untuk diri kita. Jadi kadang kita anggap ada orang membacakan ayat Al-Quran, ada ustaz mengaji dibaca ayat di embomo kan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian meribah satu dengan yang lain. Aku ustaz juga pulang, terima kasih irin. Itu dua, bahasa ustaz itu menyinggung yang lain. Tidak. Berinteraksi dengan Al-Quran caranya adalah arahkan isi Quran itu untuk diri kita. Arahkan isi Al-Quran bahwa yang dipanggil adalah kita. Gitu cara berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau enggak nanti dibaca ayat tentang utang mau kan? Aku sih anu itu mau kasih ustaz dengan nyinyon bau tangka jo tawi ini. Nyawa entah do tapi utangnya lu wahyu lah. Padahal utang itu adalah penyebab azab kubur. Hutang itu salah satu dari penyebab azab kubur. Ada dulu sahabat meninggal, lamaju Nabi, tekanang dan Nabi bahasa sahabat gua ada utang. Mundur Nabi, kalian jalannya ndak notoronya ada utangnya. Ketika Nabi tidak ikut, itu kerugian besar bagi sahabat. Berarti tidak ikut Nabi mendoakan, doakannya sholat itu adalah mendoakan jenazah. Adalah Abu Zar atau Abu Qatadah, antara dua itu saya lupa. Dia bilang, ya Rasulullah ana dhamin. Dia nanggung utang itu Rasulnya. Maju jelah sholat, dia nanggungnya. Padahal Abu Qatadah atau Abu Zar tidak ada hubungan apa-apa dengan itu. Hanya dia merasa kasihan ketika Nabi tidak mau menyolatkan. Maju Nabi.
Ayolah aja Nabi. Seminggu setelah itu tosu aja buka tada. Ala bayu tanpa tangnya. Oh, lunlah Rasul lupurnya. Nyapa tahu tak sedak kena semangiknya dan jaminnya kan? Lupa kasang sudah tu. Bayu capeknya. Dibayarlah oleh Abu Qatadah. Ketika dibayar utang itu, apa kata Rasul? Al-ana barudat. Sekarang dia baru merasa dingin. Jadi utang salah satu penyebab azab. Azab kubur. Jadi ikhwati billah, balik kita ke apa kita, tema kita, qira'atul Quran atau at-ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tambah target kita. Memang membaca Quran fadilahnya luar biasa. Satu huruf saja bisa, bisa 10. Kalau satu halaman yang kita baca, kalikan jumlah huruf itu. Tetapi ada tugas lain yang perlu kita tambah. Tidak sekadar mengejar pahala huruf per huruf, tetapi memahami dan mengamalkannya, itu ternyata juga tidak kalah besar fadilah dan keutamaannya. Jadi amal unggulan yang kedua adalah yang ketiga adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau seandainya di luar Ramadan, barangkali yang paling memudahkan kita membaca Quran itu setelah subuh sama setelah maghrib. Itu biasa suruh ha. Kalau zuhur beko, ah kadang awak di tombek kojo, kadang di pasau, kadang di mana segala macam. Sudah zuhur ndak tahu apa pegang Quran kira. Sudah asau kadang ndak. Jadi itu kadang dalam Ramadan usahakan dalam setiap sholat lima waktu itu kita harus ada berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, dan dengan cara itu berarti kita sudah mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah yang menjadikan Ramadan kita menjadi tidak sia-sia. Yang keempat, amal unggulan yang keempat adalah ad-du'a. Doa. Allah sebutkan doa itu diselipkan persoalan doa dalam ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu dari 183 Al-Baqarah sampai 187 itu ayatus siyam, ayat-ayat puasa, ayat-ayat Ramadan. Sering dibahas karena hanya satu ayat aja, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sering hanya fokus pada satu ayat, padahal ada empat ayat berikutnya itu semua ayat siyam. Barang siapa yang ingin mengerti dengan persoalan puasa, berbagai macam masalah dalam puasa, pahami lima ayat ini. Ambil tafsirnya, baca apa penjelasan para ulama tentang itu. Kita akan tahu siapa yang wajib berpuasa. Kapan kita mulainya berpuasa. Ini mulai puasa, karena masalah juga bagaikan. Dalam ayat itu ada kapan kita memulai puasa kita. Faman syahida minkum syahra fal yasum. Kalau sudah ada syahida minkum syahr dan nampak hilang. Jadi siapa yang berpuasa, kapan kita mulai berpuasa, siapa yang boleh tidak berpuasa, kalau dia tidak puasa gimana cara menggantinya? Apa amal-amal sunnah dalam puasa? Semua ada. Bahkan dalam ayat itu Allah bicara tentang i'tikaf. Ayat pada bagian yang kelima. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Berarti ini persoalan i'tikaf. Ada semuanya. Salah satu dari yang amalan unggulan yang diselipkan Allah dalam ayat itu adalah tentang doa. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang saya, tak bilang apa dia, inni qarib. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Saya akan kabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi kalau ingin dikabulkan doa kalian,
kabulkan pula permintaan saya. Karena itu kata Allah, kalau nak dikabulkan doa wa, kabulkan pula keinginan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarsudun. Doa itu senjata kita. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang beriman yang tidak dimiliki oleh umat manapun. Umat lain ada juga doanya, tapi tidak jole, tapi berdoa ke mana doa. Tetapi kita jelas ke mana kita tujukan doa kita, dan yang tempat kita meminta itu maha segala-galanya, bisa mengabulkan doa kita apa saja yang kita minta. Allah bahkan sudah atur melalui nabinya waktu-waktu yang paling tepat untuk kita berdoa itu, yang salah satunya adalah pada waktu berpuasa. Bukankah ada di antara bimbingan dari Rasul, salah satu dari tempat kita berdoa itu adalah pada bagian akhir dari waktu puasa kita. Berarti menjelang kita berbuka, itu waktu yang paling tepat untuk berdoa. Apa dia betul? Karena kita sudah mengawali doa kita dengan ibadah. Apa ibadahnya? Puasa dari pagi sampai sore. Wa akhiri dengan doa. Itu doa yang akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang waktu-waktu nan paling topik untuk berdoa kadang habis oleh sesuatu, kita tertipu oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari kesempatan doa itu. Lebih cenderung nonton lawak kadang lebih berdoa. Oh, lu betul TV kau nonton lawak, kalau yang hasil baru nazan tadi. Apa galak-galak, nampak galak-galak tu kapiu lah kadang tu. Ini tidak apa tak puas, okay? Tetapi kita habiskan waktu kita untuk itu. Kadang habis dia berjalan-jalan. Apa nomor tu, Pak Nyuang gini? Apa nomor tu? Berjalan-jalan sore tu, ha? Nyabu burit. Entah dari mana bahasa ngabuburit itu, entah lah kan. Tapi awak liku-ikui pula. Awak lah nak azan lah, sibuk cuba mencari pembukaan. Nyalah banyak di tangan. Aduh, juga kan dipilih lah. Padahal itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah senjata kita. Ad-du'a usilahul mu'min. Dalam hadis lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhnya ibadah, otaknya ibadah, sumsumnya ibadah itu ada pada doa. Karena doa itu adalah saat di mana kita benar-benar menghambakan dan menghinakan diri kita. Maka tidak boleh kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang salah sasaran dalam berdoa. Mereka tidak lagi langsung berdoa kepada Allah. Tidak pedenya lah. Tapaso dicai kubu-kubu keramat dulu. Tapaso dicai dulu hal-hal yang dianggapnya itu nanti bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Padahal semua kita umat Islam punya hak yang sama untuk langsung meminta kepada Allah tanpa membawa-bawa tawassul orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah soleh, atau kuburan-kuburan keramat, karena itu hanya menunjukkan kebodohan kita. Maka syirik itu membuat kita menjadi orang yang tidak bermartabat, bahkan menghinakan diri kita kepada benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena doa hanyalah pantas disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah amal unggulan yang keempat. Yang kelima, amalan unggulannya adalah sedekah. Sedekah itu amal unggulan dalam Ramadan. Pahalanya akan sangat banyak sekali. Bahkan dalam hadis dikatakan, man fattara sa'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka ia mendapatkan seumpama pahala dia, min ghairi ayyan qasam min ujurihi syai'a, tanpa mengurangi pahala puasa orang tadi. Jadi pahala orang itu tidak berkurang dah. Tetapi kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita berikan kepada orang yang
diberikan, yang kita berikan perbukaan tadi. Itu salah satu dari bentuk at-tasadduq as-sadaqah dalam bulan Ramadan, dan itu adalah salah satu dari pintu kebaikan yang bisa dilaksanakan. Ikhwati fillah, sekira tentu akan sangat banyak sekali nanti amal-amal unggulan. Semua bentuk kebaikan-kebaikan yang ada itu paling pantas untuk dikerjakan selama bulan Ramadan, karena memang Ramadan itu adalah bulan kebaikan, bulan keberkahan, bulan yang menghadirkan berbagai macam bentuk pintu kebaikan untuk kita masuki pintu itu. Bagi yang mau, bagi yang tidak mau ya, karena kita tengok jauh ya, orang masuk semuanya, dia tertengok jauh. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, maka berarti kita menyia-nyiakan Ramadan kita. Agar Ramadan kita tidak sia-sia, maka caranya adalah pahami keutamaannya dan pahami amalan unggulannya untuk kemudian kita amalkan dan kita laksanakan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Seandainya ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Fadhil. Di tasawuf itu berbeda, tasawuf umum dengan tasawuf berbeda. Dalam hadis itu tidak menunjukkan adanya perbedaan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan Rasul-Nya mereka berselawat untuk orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersahur. Ini secara umum. Maka masuk di dalamnya sahur untuk puasa wajib atau puasa sunat atau puasa yang diwajibkan oleh seseorang pada dirinya. Ini puasa wajib itu dua. Allah yang mewajibkan atau dia yang mewajibkan untuk dirinya. Ada puasa nazar namanya. Kalau puasa nazar itu dia awak yang mewajibkan untuk dia. Awak. Kalau sudah terucap itu janji kepada Allah, maka harus terlaksananya janji rumah, harus ditunaikan. Janji kita kepada Allah, kalau tidak berarti dia menjadi hutang. Oleh karena itu, insya Allah sama dikarenakan oleh keumuman yang ada pada lapas tadi itu, dan memang tidak disebutkan hanya untuk yang wajib saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Fadhil. Apakah ada sunnahnya ziarah kubur di saat-saat memasuki bulan Ramadan? Ziarah kubur itu sebuah sunnah atau ibadah yang boleh dilakukan kapan saja. Rasul berziarah kadang malam hari. Awak ada tolok ziarah kubur malam-malam? Sang lewat tu seorang gamang kuduk ada kan? Ya, awak ada pengaruh juga kerana dia khurafat-khurafat kan? Ini sambil khurafat kerana tiba ya takut dia bagaikan. Oleh karena itu, secara umum ziarah itu boleh kapan saja. Mau sebelum Ramadan, bahkan di dalam Ramadan, bahkan di malam hari. Karena Nabi juga biasa melakukan ziarah kubur. Satu ketika Aisyah nyari-nyari Nabi-Nya, biasa ada Nabi sampai. Kok malam? Mana Nabi tak adanya? Ternyata dia pergi ke Baqi'. Itu malam akhir. Pergi ke Baqi'. Nah, keumuman itu berlakukanlah secara umum. Nah, maka seandainya ada pengkhususan bahwa menjelang puasa itu harus berziarah, berarti kita sudah menetapkan sesuatu. Menetapkan suatu ibadah maka perlu ada dalil, perlu ada alasan. Datangkan alasannya. Tapi ada orang pemu itu sampai daya. Bukan karena ada keutamaan khusus sebelum puasa do ziarah. Inyo pemu pulangnya dia tahu pemu di Malaysia. Pulang sebelum puasa. Tentu itu waktunya.
Inginnya paide itu waktunya sampat. Silakan. Dalam salah. Karena memang waktu berziarah adalah umum, boleh sebelum, boleh jauh sebelum, boleh dalam Ramadan. Tapi kalau umpamanya sudah ada satu keyakinan boso sebelum puasa mesti berziarah, itulah waktu yang paling topik untuk berziarah. Berarti dia telah mengkhususkan satu waktu tertentu untuk sebuah ibadah, maka itu perlu dalil. Kalau ada dalil berarti salah. Oleh karena itu yang salah itu bukan ziarahnya, tapi menganggap bahwa itulah waktu yang dianjurkan, seolah-olah pada waktu lain tidak dianjurkan. Itu perlu dibedakan. Saya sering memberikan contoh. Pamoha, beliau dakwah membaca surat wadduha di rakaat pertama solat duha. Beliau kan? Wa solat duha lah. Rakaat pertama wa baca surat duha. Beliau? Apa yang nyekuran nama? Saya kau solat duha, baca wadduha rakaat pertama. Isu lagi solat duha, wak baca lelik rakaat pertama surat duha. Boleh? Ianya memang itu ayat. Tapi kalau berterus-terusan, setiap rakaat pertama duha itu ayatnya adalah wak duha, wak anggap itu yang afdal, berarti salah. Yang tidak ada Nabi maturnya itu. Boleh tidak baca Yasin sudah solat zuhur atau sudah makan siang? Baca Yasin. Boleh pula tidak baca Yasin tu? Makan wak siang kau ha, baca Yasin. Siang suak baca lah Yasin boleh. Siang ketiga baca Yasin. Terus menerus sehingga seolah-olah setelah makan siang atau setelah solat zuhur, seolah-olah baca Yasin itu menjadi dianjurkan. Maka salah. Karena dia sudah mengkhususkan sesuatu yang berlaku umum. Itu tidak banyak terjadi. Disabuin tidak umumnya dulu. Ya, bangi gak wak. Tapi ingat, ini ibadah yang umum berlakukan secara umum. Jangan dihusus-hususkan. Yang dihususkan dek Nabi, baru pula kita khususkan. Apa dek tasbih awak 33 sudah semayang? Nyen Nabi nyua. Boleh awak buat 40? Nyelok rumah. Tidak bisa lah. Ini Nabi ini wah. 33. Kan simpel kan. Nabi itu diutus untuk menyampaikan ibadah dan untuk kita ikuti. Tuh buik-buik lain. Berarti awak tidak nak mengikutinya. Jadi fokus ikut dia dalam persoalan ziarah waktunya umum, bebas kapan saja. Boleh sebelum puasa? Boleh. Ini bebas. Tetapi ketika ada keyakinan bahwa itu adalah waktu utama, maka perlu ada alasan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Iktikaf lalu pergi ke hotel. Iya. Iya. Iktikaf itu definisinya adalah al-muqsu fil masjidi lil ibadah. Itu definisi. Menetap di dalam masjid untuk ibadah. Tidak untuk lolok. Kan biayi dia lolok kan. Nyadu hadis kan. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidur orang berpuasa adalah ibadah. Jadi al-muqsu fil masjid lil ibadah. Menetap di dalam masjid untuk beribadah. Itu definisi i'tikaf. Salah satu dari rukunnya adalah al-muqsu tadi itu, berada dalam masjid dan tidak keluar dari masjid. Kalau dia sudah meniatkan i'tikaf, maka berarti dia terlarang untuk keluar. Dan itu artinya adalah keluar berarti membatalkan i'tikaf.
Tetapi penjelasannya yang lebih rinci oleh para ulama, kecuali kalau dia keluar untuk sesuatu yang memang tidak bisa dilaksanakan di dalam masjid, seperti qadha hajat, babil ambil air wudu, tentu kalau kan, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia harus keluar dalam batasan tertentu untuk tujuan yang memang dia tidak bisa kecuali dengan keluar. Nah, oleh karena itu, meskipun untuk Masjidil Haram, maka itikafnya adalah dalam Masjidil Haram. Maka dulu ada dalam buku-buku para ulama, seperti yang pernah diceritakan oleh Syekh Utsaimin, orang yang itikaf di dalam Masjidil Haram, kalau dia keluar ke tempat sa'i, tidak ada tujuan apa-apa, memainnya situ, itu bisa batal itikafnya. Kenapa demikian? Karena sa'i itu dulu adalah di luar masjid. Apa deh orang haid itu boleh sa'i tapi tidak boleh tawaf? Karena tawaf dalam masjid, sa'i di luar masjid. Jadi itikafnya di Masjidil Haram, nah kalau kata baik sa'i itu bisa membatalkan, batalkan itikaf. Kalau itu tanpa tujuan apa-apa. Karena memang itu rukun itikaf itu. Akhirnya pengennya ke hotel. Ngapain nyakit? Apa tujuannya? Bawa baju itu dari awal. Nyewa itikaf rumah enggak tak pakai gaya. Bawa baju enggak 2-3 kali. Kok enggak ganti-ganti? Enggak ganti air lo, ganti baju lo. Kalau sekedar alasan untuk itu diragukan. Jangan-jangan bisa membatalkan itikafnya. Kalau sudah diniatkan itikaf, maka berarti fokus pada ibadah. Nah, barulah nanti ada rincian masalah-masalah fikih oleh para ulama. Contoh, bolehkah orang itikaf mengantarkan jenazah ke kuburan? Nah, itu masalah-masalah fikih namanya itu. Dikarenakan oleh mengantasiul jenazah, mengantarkan jenazah itu juga bagian dari ibadah, ada yang membolehkan. Boleh, tapi setelah itu langsung pulang. Ajan beloklah dulu. Ya, jadi kalau keluarnya untuk hal-hal yang memang tidak ada urusan, ya berarti bisa membatalkan etikal. Terkadang pemohon de lupa beli baju anaknya, apa ya pas ulu beli baju anak, batal etikalnya, karena dia sudah meninggalkan masjid untuk tujuan yang bukan syar'i. Tidak beli baju anak kan, bukan bajunya kan. Tapi kalau tasyiul jenazah, mengiringi jenazah sampai ke kuburannya, itu ada pembahasannya dalam fikih. Ada di antara ulama yang memang membolehkan karena itu bagian dari ibadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Karena banyak pertanyaan itu di zaman kita sekarang, ada juga pertanyaan yang begini. Dan malam juga bisanya ustaznya. Siang enggaknya. Beliau enggak ada sebuah itikaf. Beliau tapi itikaf malam namun enggak itikaf 10 terakhir. Kalau nak disabu iktikaf 10 terakhir, mesti siangnya malam. Tapi ketika ada orang yang hanya bisa malam, itu bagus. Itu satu ibadah, satu perbuatan yang baik. Nya bisa ada malam tu. Nyado yang malam pun tak isara. Tetapi tidak bisa disebut sebagai iktikaf 10 terakhir. Tak bisa sabu itu. Nya yang 10 terakhir tak malam jadi kan? Siang dengan malam. Tapi yang dilakukannya tetap sebagai sebuah kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Siapa dulu? Sebentar. Kedudukan puasa orang yang tidak sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang paling utama dari semua rukun Islam yang ada setelah syahadat, tentu saja adalah sholat. Bahkan dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Barang siapa yang kalau sholatnya sudah baik nanti amalan yang lain, berpengaruh pada baik yang lain. Kalau sholatnya yang sudah rusak, maka itu berpengaruh pula pada rusaknya amal yang lain.
Kininya rajin puasa tapi tidak sholat dah. Dihisaplah suat sholat dah. Kosan tidak ada yang dapat dia agak dari sholat dah. Tentu berdasarkan hadis tadi, maka rusak pula lah amal yang lain. Maka bisa-bisa menjadi sia-sia. Tetapi kalau ada orang seperti itu, janganlah sabuk kalau gitu mau jam puasa ulangnya. Jangan sabuk itu tetap puasa tapi suruh dia sholat. Nyawa kok? Ah iyalah ni. Akhirnya sholat tidak jauh puasa. Puasa tidak jauh. Nah, maka seperti itu. Kalau dibawa pada hadis tadi, yang pertama yang harus diluruskan itu, dibenarkan itu adalah sholatnya. Maka tidak wajar sebenarnya ketika ada orang yang hanya berpuasa tapi tidak sholat. Kita khawatir ketika dihisab nanti dianggap seolah-olah puasanya itu tidak ada karena sudah terkalahkan oleh kesalahan-kesalahan yang ada pada sholat. Nah, tapi untuk memperbaikinya seperti tadi itu. Ajaran sabuk channel tadi. Kalau itu mau jam puasa oleh akhirnya puasa ndak jo? Salat ndak. Mudah-mudahan deinyo lei puasa mah ketika dinasehati untuk salat lebih mudah dia menerima kewajiban salat itu. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ya Ustaz. Ah. Oke. Okay. Tutuk. Betah. Sangkonyo tutuk cekak. Oke. Okay. Ya, bolehkah sholat tarawih di rumah? Kalau secara hukum, boleh. Pertama, tarawih itu emang sebagai bukan sebagai sebuah amal yang diwajibkan untuk dikerjakan di masjid, tetapi boleh dikerjakan di rumah. Hadis yang ketika menceritakan Umar ibn al-Khattab yang memerintahkan orang untuk sholat di Masjid Nabawi. Dikerjakanlah mereka oleh mereka dengan imamnya ketika itu kalau enggak salah Abu Ayyub atau Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dua itu yang bergantian. Ketika Umar Fatroli, Umar memuji perbuatan mereka. Nikmatul bid'atu hazihi. Ini bid'ah yang nikmat. Ini lo ikolo kadang jadi alasan di orang untuk membuat bid'ah hasanah kan. Nya Umarnya nikmatul bid'atu hazihi. Padahal perlu dipahami secara baik. Ketika Umar mengatakan seperti itu, Umar bilang begini, wallazina yanamuna, mereka-mereka yang sekarang ini tidur nanti malamnya bangun. Itu lebih baik. Nah, maka kalau pertanyaan ini bolehkah? Boleh. Cuma kadang awak kalau lah seorang itu kadang cik jadi ya begini. Kadang kok iyo lo bagi leh. Kok iyo lo leh jadi ke. Maka dengan kita datang ke masjid, kita sholat bersama imam, kita mendapatkan fadilah jemaahnya, kemudian juga kita bisa dianggap dicatat sebagai menghidupkan semalam penuh, kan ada hadis. Man sallah ma'al imami hatta yang sarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, ikut imam sampai selesai, itu tercatat sebagai sholat semalam penuh. Tapi sama imam kan? Selesai imam, baunya selesai. Berarti, kutiba lahu qiyamul lailah, tercatat baginya semalam penuh. Nabi mengucapkan kata-kata itu ketika sahabat minta tambah. Ya kan Nabi sholat dengan mereka, Nabi pergi, lalu ada sahabat bilang, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kamu tambah, kamu sempurnakan lagi ibadah kami di malam hari dengan bersama-sama. Nah, ketika itulah Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imam, sampai dia selesai, maka dituliskan baginya beribadah semalam penuh. Kalau asal di rumah itu tidak dapat dekat. Nah, oleh karena itu, tidak hanya sekedar boleh, kecuali kalau ada hal-hal yang barangkali kita dalam perjalanan atau tidak mungkin bersama imam, ada kendala-kendala ngurus orang sakit atau kita yang sakit umpamanya kan, itu lain masalah. Ya mungkin Allah memberikan pahala dari sisi yang lain. Maka
Jangan sampai tidak mengerjakannya, sholatlah meskipun di rumah. Sekira gitu, wallahu subhanahu wa ta'ala. Hah? Atuh. Bulio ndak bulio ro. Acuh lah. Mestinya etika bulio bisa jauh. Meski ka etikap masjid jauh pada awak. Di masjid jauh pada awak. Jadi kami ko sampai mengadu. Yo etikapnya ka dada atau ka ka botak kayu. Mestinya kena perintah Rasul. Kok ada lo bio di sitan guys? Lo bio di sitan pabukan tasadion kan? Sahur lah nahu. Abu lo bio sitan dulu sih kok. Anda kan pengin nyuruh lah. kalau perintah Nabi itikaf lah ke masjid yang jauhnya itu tidak ada lah. Tapi beretikaf di masjid iya. Bolehkah di musala? Jangan. Nyebek kok tibo kata Jumat. Enggak bisanya di musala enggak ada Jumat. Maka jumhur ulama mengatakan i'tikaf hanya di masjid. Ada sebagian ulama mengatakan i'tikaf hanya di tiga masjid, tapi itu tidak kuat alasannya. Tiga masjid itu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Berarti pendapat itu nanti mengcancel i'tikaf pada masjid selain yang tiga tadi. Oleh karena itu yang paling kuat adalah i'tikaf itu di masjid dan tidak mesti masjid jauh. Nah, tapi tidak lo salah lo kok jauh. Oleh karena itu perlu kita pelajari apa dia jauhnya. Tentu ada lo bio. Abu lo bio lo baca lo elok iku lo biosannya. Abu gue suka. Sadian dia kan. Anda agak kian dulu. Oh si tani imam mantap-mantap. Pilih imam mantap. Jadinya imam sih kan. Mudah-mudahan sekampung kau dah pakai kabur dadak lah kan. Nyelana wun ini udah dadak sih kau kan. Barangkali karena itu. Wallahu subhanahu. Lah. Baik. Saya kira mungkin kalau tidak ada lagi. Ada juga lah, boleh lah. Akhirnya dia mau tanya lah, boleh ya. Silakan. Ya. Di antara rakaat tarawih itu ada selawat yang kadang dibaca secara bersama-sama dan suara-suara menjerit-jerit, kadang tidak pula ikhlas lagi untuk berselawat, tapi hanya seolah-olah kadang bermain-main. Sekali lagi persoalannya bukan pada selawatnya. Tarawih itu artinya adalah santai, tenang. Di setiap rakaat menuju yang berikutnya boleh diantari oleh yang lain. Boleh dengan baca Quran, boleh dengan zikir, boleh dengan bersalawat. Bersalawat kepada Nabi kan kita dianjurkan. Baca Quran kita juga dianjurkan. Dulu di Mekah pada masa Umar bin Abdul Aziz itu orang-orang ketika setiap selesai 4 rakaat tarawih mereka ada yang tawaf, tidak langsung masuk pada rakaat berikutnya, tapi ada jedanya dulu, ada istirahatnya. Ada yang tawaf, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang berselawat. Jadi sebenarnya mengisi dengan doa, dengan berselawat itu sebenarnya tidak terlarang, karena memang itu bentuk dari tarawih kita itu. Cuma yang dilakukan sekarang itu adalah sambung menyambung, dibacakan sedikit nanti dibaca disambung oleh yang lain. Nah yang itu tuh yang tidak ada contohnya.
Yang itu tuh yang tidak ada contohnya. Tapi ketika ada orang mengisinya dengan berbagai macam bentuk kebaikan seperti doa, silakan. Bahkan dulu tawaf, makan tawaf dulu lama, 27 putaran. Selesai tawaf baru masuk pada rakaat berikutnya. Sampai orang-orang Madinah merasa iri ketika itu, melapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Uya mau kalui banyak ibadah khalifahnya. Minyo bisa tawafnya, wah tidak bisa tawaf lagi. Padahal rakaat salawat sama jenjanya. Akhirnya ditetapkanlah oleh Umar bin Abdul Aziz untuk masyarakat Madinah itu tarwihnya 36. Untuk mengimbangi, tapi khusus untuk yang Madinah. Khusus untuk yang minta dari itu. Uang lu banyak ibadah ini. Uang tidak bisa tawab dari ini, kan? Itu dalam catatan sejarah. Seperti yang ditulis oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam bukunya Salatut Tarawih Munzu Alfi'am. Sejarah salat tarawih 1000 tahun di Masjid Nabawi. Itu buku ditulis oleh beliau, dan dalam buku itu ada cerita tadi itu. Ada sejarah itu. Jadi mengisi dengan berbagai macam, kalau kita mau berdoa silakan, tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh orang hari ini. Yang dengan sahut-sahutan dalam berselawat, yang kadang seperti bermain-main, tidak pula lagi itu seolah-olah dia berselawat, tapi malah bermain-main dengan, apalagi kalau ada anak-anak. Anak-anak itu yang tunggu-tunggu deh. Sallallahu, anak-anak tidak langsung enak dulu. Semangat lo anak-anak boleh buat apa-apa kadang. Tapi seolah-olah itu seperti bermain-main. Padahal solawat, zikir itu harus membuat hati kita, harus membuat hati kita menjadi tergugah, menjadi dekat kepada Allah, bukan untuk dimain-mainkan seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ah, tidak sesuai itu. Nah, cik lah. Nah. Wallahu alamnya zaman awak semakin banyak fitnah, kan? Semakin banyak pula hal-hal yang terjadi yang kadang-kadang di luar dugaan. Sampai ada pula yang jemaahnya dua. Karena mereka berbeda, ada yang sebagian mengatakan hanya 8, tapi ada sebagian yang mengatakan 20. Kan ini? Iya, dua jemaah itu kan dua pendapat tadi itu. Kok siapa pendapat dah kan dua jemaah itu. Kalau sempat satu pandangan, maka tidak akan ada dua sholat. Bagi yang berpegang kepada 8, tentu 8 ya. 8 kan dikit malah ada, kan? Ya, walau alam. Kalau dari segi keabsahan, tentu sahnya memang banyak ulama yang menyebut 8 itu, kan? Karena dalam hadis dikatakan bahwa Nabi itu tidak pernah lebih sholatnya dari sholat malamnya lebih dari 11 rakaat, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Tetapi ada yang bilang tidak seperti itu. Mereka mengedepankan riwayat yang datang dari Umar Ibn al-Khattab, yang ketika ia menyuruh yang tadi itu dengan satu imam, itu dalam riwayat dikatakan dengan jumlah 20. Nah, sehingga sebagian berpegang pada yang 20, sebagian berpegang pada yang 8. Sekarang kalau memang dia berpegang pada yang 8, murni karena itu keyakinan dia. Ya karena ada lo memilih dan sonang bagai. Mana sonang deh nyanya kan? Bebedo puasa weko mulai Senayan ke atau Selasa. Ambil Selasa. Isu bebedo Idul Fitri, Senayan atau Selasa. Ambil Senayan. Atau kalau cerita itu tidak boleh orang.
Berarti itu ikhtiarul aisar bil hawa, memilih yang mudah karena hawa nafsu. Tapi kalau dia pilih itu karena wang itu yang kuat menurut dia, itu silakan. Dan iko nang kue ada ketika dan baca masalah iko disampaikan dek guru-guru dan iko nang kue ikuin tu dek berdasarkan dalil itu, tidak masalah tu, tu boleh tu. Bukan karena hawa nafsu. Nah kalau memang terjadi jadi itu dan memang tidak mungkin untuk disatukan, ya apa boleh buat? Dapek kanan tadi itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Awak ndak bisa memastikan. Ilmunya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, jadi terang. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti apa adab berdoa mendekati waktu berbuka? Adab berdoa sama dengan adab berdoa yang lainnya. Di antara adab berdoa itu adalah kita dalam keadaan suci. Tentu yang paling tepat kita berdoa dalam keadaan suci. Di antaranya juga kita menghadirkan hati kita, mengkhusyukkan hati kita pada saat berdoa. Ya doyo kadang nyuang kita tangan tapi kemana-mana, mandangnya sambil berdoa kita. Berarti hati tidak ikut. Kemudian juga kalau bisa dengan menghadap kiblat, memohon kepada Allah sambil menghadap kiblat, itu adalah diantara doa-doa dan adab kita dalam berdoa. Memulai dengan memuji Allah, memulai dengan setelah memuji Allah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba tengok Al-Fatihah, ada doa di situ. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum doa ada apa sebut? Itu semua pujian untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Terus? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ucap doa. Jadi memang doa itu kita awali dan memuji-muji Allah. Nyawa meminta makan tu puji dulu. Kalau buat proposal ke gubernur, puji gubernur dulu. Memang mantap program gubernur. Cik 2-3 mantap sudah. Baik ke cik aja kan? Apa minta proposal pak kan? Itu logika dalam kehidupan saya ya. Wak ada kan? Buat proposal pujinya tu bawa sampai hajat tau. Dan ternyata itu juga berlaku dan memang itu menjadi sebuah adab. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ikhwati fillah, barangkali sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita berharap semoga kita benar-benar diizinkan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita dengan keadaan yang sehat dan dengan semangat untuk ibadah yang tinggi, sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu Ramadan kita benar-benar maksimal, dan dengan demikian kita tidak menyia-nyiakan Ramadan kita kali ini. Demikian, terima kasih. Yang benar itu datangnya dari Allah, bimbingan dari Allah, dan kalau ada yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu yang ada pada saya. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.